tips buat teman-teman yang memiliki BMW lama, terutama BMW 320 LCI, E90. Kalau teman-teman punya problem, terutama BMW, misalnya engine suka fault atau error, itu sudah pastinya komputernya memang harus di-reset. Dan kalau kita tidak punya peralatan untuk risetnya, ada cara yang kita namakan hard reset. Riset ini pada dasarnya tidak hanya menghapus sejarah dari pengguna lama, tapi juga meriset mobil ke settingan pabrik awal. Caranya seperti apa? Saya coba tunjukkan pada teman-teman ya. We'll be right back.